Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya, alhamdulillah. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan membagikan suatu pengalaman yang lumayan seru. Ya, ini di belakang saya punya murid haji. Tapi dia walaupun haji, tapi dia belum pernah pergi ke Mekah Madinah. Ya mungkin karena kepalanya putih, makanya kan Pak Haji ciri khasnya songkok putih, jadinya disebut Mprit Haji. Ya, ya Mprit Haji ini Mprit saya yang sangat gacor sekali ya. Setiap hari itu dia hampir setiap hari, ya setiap hari, ya pokoknya setiap hari lah itu dia bunyi terus. Ya walaupun suaranya agak begitu nyaring ya, tapi dia rajin bunyi sekali. Kenapa bisa rajin bunyi? Ya saya juga nggak tahu. Perawatan hariannya hanya ya saya kasih makan doang, hanya milet putih, dan itu pun juga kadang saya juga telat karena ya pokoknya jarang saya ramut rawat ala kadarnya lah. Sementing urip. Nah, Mprit Haji ini diberi teman saya, sudah gacor. Awalnya di sangkar besar aviari, makanya dia agak giras kalau didekati sama orang. Tapi yang penting itu dia rajin gacor, guys. Padahal, wah, sampean ngerti sangkarnya itu tidak layak sekali. Jarang saya bersihkan, makanannya juga berantakan. Pokoknya setiap hari saya centelkan dan ya gitu aja, nggak saya apa-apakan, tapi tetap gacor. Iso yo. Pokoknya begitulah. Baik, ono asap-asap. Pokoknya begitulah. Jadi Mprit Haji itu gampang sekali bunyinya ya dan gacorannya. Yang penting itu rawatan dari piye, karena ini dari anak, dari baby dirawat, disepet lalu besar dan gacor. Ini rencana juga saya akan ternak, cari jodohnya dulu ini. Ya gitu aja di guys. Pokoknya kalau mau ngerawat seperti haji ini, Mprit Haji ini, nggak susah-susah amat, gampang sekali. Yang penting dikasih makan, minum, tercukupi, kandangnya nggak bersih-bersih amat juga nggak apa-apa. Ini malah justru jarang saya bersihkan, malah blas, rata tak resiis, boh, karpe dewe mati urip. Dan juga kalau malam juga tidurnya di luar, nggak pernah saya masukkan, nggak pernah saya krodong, pokoknya jawara karpe dewe lah. Yo, bunyi lagi. Karpe dewe. Ya begitu saja dari saya, semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih. Nah guys, siapa yang punya betina haji guys, saya beli guys. Kasihan, gak ada jodohnya ya. Semoga dia mendapatkan jodoh yang baik sekali, yang solehah, supaya bisa menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih.